Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membuat tutorial fotokopi KTP bolak-balik. Yang pertama, kita mulai milih paper select. Kemudian kita pilih A4R. Kemudian kita klik down. Lalu kita klik two-sided, yang ini two-sided. Kita pilih ini, terus kita oke. Kemudian kita klik image repeat, buat banyaknya kopian per lembar. Yang Y kita pilih 2, angka 2, terus yang X kita pilih angka 4, terus kita pilih OK. Kemudian kontrasnya kita terangin agar hasilnya tidak terlalu gelap. Kemudian kita mulai mengopinya. Jaraknya satu telunjuk sama satu telunjuk ya, biarin nggak terlalu mepet kertas. Kemudian kita tutup kembali, terus kita pencet start. Nah, kemudian keluar tulisan kayak gini, select the original size, kita pilih LTR, kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik start lagi. Dia mulai menyeken. Nah, udah mulai kayak gini. Balik kita buka. Terus kita balik lagi. Tempatnya sama seperti yang tadi. Kemudian kita pilih start lagi. Udah dimulai scan. Kita mulai down. Nah, kemudian kita tunggu hasil kertasnya keluar. Nah, ini hasilnya 8 lembar bolak-balik. Bolak-balik 8 lembar. 1 2 3 4 5 6 7 8 bolak-balik. Dan hasilnya sempurna. Terima kasih tutorial fotokopi bolak-balik kami. Jangan lupa di subscribe, like, dan komentar agar lebih maju channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.